Polda Maluku memecat seorang perwira Polri bernama Ibtu Thomas Keliombar pada Rabu 14 September 2022. Ibtu Thomas dipecat karena berulang kali terlibat dalam kasus penganiayaan dan pidana lainnya. Setelah dipecat, Ibtu Thomas mengajukan banding kepada Komisi Sidang Etik. Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Muhammad Rum Ohiorat, mengatakan pemecatan terhadap Thomas telah melalui prosedur dan mekanisme yang sesuai peraturan perundang-undangan. Menurutnya, Thomas sudah berulang kali melakukan pelanggaran dan menganiaya masyarakat yang tidak bersalah. Sehingga keputusan memecat yang bersangkutan secara tidak hormat adalah langkah yang tepat. Dikutip dari Kompas.com, Rum menyebut bahwa Thomas kerap terlibat dalam banyak kasus pelanggaran berat. Bahkan ada kasus yang sudah disidangkan dan berkekuatan hukum tetap. Rum mengatakan Polda Maluku sudah melakukan upaya pembinaan mental dan pemberian sanksi, mulai dari yang ringan sampai yang terberat. Namun sikap Thomas disebut tidak berubah dan kembali berbuat onar. Menurut catatan kepolisian, Thomas tercatat berulang kali terlibat dalam kasus penganiayaan dan pidana lainnya. Saat menjabat sebagai Kapolsek Alpa Putih beberapa tahun lalu, ia terlibat penganiayaan sopir angkot hingga dilarikan ke rumah sakit. Ia juga pernah menganiaya warga di Talake hingga babak belur karena alasan sepele. Terakhir dia menghajar seorang karyawan minimarket, juga sampai babak belur tanpa alasan yang jelas. Mantan atlet tinju ini juga pernah menantang seorang anggota TNI untuk berduel. Anggota TNI itu ditantang berduel setelah terlibat perkelahian dengan dua anggota Polantas di Ambon beberapa waktu lalu.